sekitar 3 orang yang bagian manajemennya. Nggak tahu yang lainnya. Saya sering ketemuan rapat dengan RMI masalah pabrik, masalah tebu, nanti apa distributor tebu itu bersama BNI juga. Itu yang saya tahu hanya sekitar, selama ini saya ketemu hanya sekitar 3 orang. Yang satu aja itu kan terjemah. Nah itu, kalau yang lain-lainnya kayaknya saya nggak pernah tahu. Lah kok keterangannya Mbak Lurah kawan melas nih pripun? Juga kurang betul sebenarnya, karena kalau setiap kali rapat dengan PBD itu disarankan orang-orang asing harus didata, pendataan harus dijadikan arsip di pemerintahan desa, tapi nggak pernah menunjukkan. Mbak Lurah nggak pernah menunjukkan bahwa wong asing piro sing lebih yang rejoso yang bukan pernah. Kaur aja, kaur pemerintahan aja. Kalau ditanya nggak ada yang ngerti. Kaur pemerintahan namanya siapa, Pak? Kaur pemerintahan itu banyak, ya, kayak Pak Jono, kayak Pak Saini, Pak Pekat itu jarang masuk itu. Sekretarisnya Pak Jono, sekretaris desain. Sini namanya kaur. Nah, sering selalu saya itu rapat sama BPD itu selalu menyarankan harus pendataan. Kalau orang asing nanti kalau ada apa-apa di Rejoso kan nggak sulit. Jenengan di sini sebagai nama Pak Teng Dusun Beri Pak? Pulau BPD. BPD. Nama lengkapnya? Supardi. Supardi, ya.